fungsi genap perlu kita ingat karena di sini diketahui fx fungsi genap. Perlu diingat kembali rumus fungsi genap integral min a sampai a fx dx sama dengan 2 dikali integral dari 0 sampai a fx dx. Oke, karena di sini diketahui jika integral min 3 sampai 3 fx dx sama dengan 24 2 dikali integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan 24. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita f3 dikurang f0 sama dengan 12. Persamaan 2 kita f12 dikurang f3 sama dengan 6. Nah, agar hilang kita jumlahkan f3. F12 dikurang F0 sama dengan 18 memperoleh persamaan 4. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Di mana persamaan 3 kita yaitu F2 dikurang F12 sama dengan 4. Persamaan 4 kita F12 dikurang F0 sama dengan 18. Di atas ada F12 di bawah F12 kita jumlahkan. Berarti F2 dikurang F0 sama dengan 22. Nah, karena F2 dan dikurang F0 berarti sama batas integral kita 0, 2.